Halo sobat, kesempatan kali ini kita akan membahas soal. Nah, di sini ada sebuah soal, jika sebuah lingkaran kelilingnya adalah 176 cm, berapakah diameter lingkaran tersebut ya? Nah, untuk menghitungnya kita tulis terlebih dahulu rumus keliling ya. Keliling lingkaran adalah pi kali d. Nah, di sini kita tulis kelilingnya itu sudah ada, yaitu 176. Kemudian P-nya kita pakai 22 per 7, kita kalikan D, D-nya belum ada, sehingga D kita pindahkan ruas, sehingga 176 dibagi dengan 22 per 7. Ya. Sehingga kalau ada pembagian dengan besar seperti ini, kita balik saja ya, kita ubah jadi perkalian, jadi 176 kali 7 per 22. Nah, yang dibalik adalah pecahan yang belakang ini ya. Kemudian ini 22 ini kita kecil dengan 176, nah 22 ini kita bagi 22 adalah 1, kemudian 176 dibagi 22 adalah 8, sehingga kita tinggal mengalihkan saja 8 kali 7 ya. Nah 8 kali 7 sendiri itu adalah 56 ya. Nah jadi jawabannya adalah 56 cm. Nah itu saja yang sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.